Siapa dia? Biro Sablon, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Biro Sablon. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Biro Sablon disukai banyak orang. Biro Sablon, dasar Sablon. Gurunya gendeng, muridnya Sablon. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari hati kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap bahkan tirai yang menyelimuti diri meraih satu keputusan. Tegakkan keadilan seluruh jagat insani, cahaya kemenangan menyatu hati. Nama aslinya lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Rana Wolang, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Beni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Akar satu dua memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur, ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian. Nama aslinya lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Rana Wolang, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Beni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Akar satu dua